Perkembangan Lituan di Langkawi LTDL 2024. Misi tiga pasukan Malaysia pada edisi kali ini berakhir semalam. Secara keseluruhan, beberapa pelumba negara dilihat menyelah bersaing bersama pelumba handalan dunia. Laporan bersama Tuan Ikram, Tuan Muhammad. Pasukan Malaysia Pro Cycling MPC paling menyelah pada saingan kali ini apabila bergelar pasukan ketiga terbaik Asia. Kejayaan itu banyak digalas Ahmad Syazrin Awang Ilah yang mengisi tempat pelumba pecut Izzat Hilmi Abdul Halil yang disingkirkan pada perlumbaan keempat. Itu buatkan saya kagum sedikit. Kita tidak meletakkan harapan yang tinggi pada mereka, tapi contohnya walaupun Izzat Hilmi, ketiadaan Izzat Hilmi, tapi kita orang kata dibantu oleh peranan itu diambil oleh Black ataupun Ahmad Syazrin, di mana walaupun dia tak dapat lagi top 10, top 15, tapi dia try to step by step as a best Malaysian and then try stay yang ke-6 tu second best ASEAN. Dalam pada itu, pelumba Terengganu Cycling Team TSG, Muhammad Nur Aiman Zarif, muncul pelumba terbaik Malaysia untuk saingan kali ini. Aiman, yang bergelar Most Combative Rider pada peringkat ketujuh, tetap berbangga walaupun gagah mencapai sasaran menguasai jersi putih selaku pelumba terbaik Asia. Okey, macam gua untuk Aiman, first Malaysia rider ni dalam total overall ni, Emang mula-mula target untuk Asia aje. So bila Emang dah dapat untuk Asia, for sure Emang akan the best lah untuk Malaysia Rider ni. Jadi tahun ni Emang hanya sekali dia dapat podium pada seti ketujuh semalam. So Emang. Seorang lagi pelumba TSG, Muhammad Nur Aiman Rosli, juga sempat mencuri tumpuan pada dua perlumbaan awal apabila menguasai perebutan pelumba terbaik Asia dalam. Baik saudara, sekian berita perdana dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.